If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Hai. Jadi sekarang aku lagi ada di salah satu tempat yang biasa aku sebut tempat makan. Jadi aku sama teman-temanku tuh hampir tiap hari kesini, kayak convenience store gitu di Taiwan. Itu tuh yang bener-bener kejual kayak dari mulai kita makan cemilan, apalagi mungkin make up, tapi aku gak pernah beli di sini sih. Kayak lebih banyak kita beli kayak konsumsi-konsumsi tiap hari itu di sini. Ya kalau kalian nanya namanya Family Mart, udah. Kalau kalian pernah dengar Family Mart, kayak family sih. Guys, kalau misalnya ada backsound, maaf banget ya, ini kepanasan, temanku kasihan. Jadi sekarang aku mau ngajakin kalian untuk nyoba makan makanan yang ada di Family Mart. Apa aja sih? Kayak seru deh. Ayo, ikutin aku. Jangan salfok sama dia ya guys ya. Tada. Kasihan ya, bentar aku bantuin temanku kayak dulu deh. Mau bantuin ya? Mochi. Aku suka pol sama mochi. Dulu waktu di Bali aku sampai bingung mau cari mochi di mana. Yang paling enak itu tuh yang original, yang sama kacang biasa itu loh. Hehehe. Oh, BTW di sini ada tempat roti gitu kan. Tapi hari ini aku enggak lagi pengen nyoba roti. Something yang aku enggak pernah makan. Apa ya? Oh, di sini ada onigiri juga. Biasanya kalau aku malas makan malam, aku biasanya beli onigiri yang teh kuning. Kalau ada yang tahu, banyak banget pilihannya guys. Lanjut. Absen makanan berat dulu yuk. Aku belum pernah makan mie kul ini. Mie yang sengaja dibiarin dingin. Pas banget lagi panas-panasnya karena mau hujan. Kayak sumuk, ngap, nggak jelas gitu loh guys. Baiknya kita coba ini, fix. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna. Untuk minumnya, aku bingung sih, karena ada banyak banget yang aku pengen coba. Oh, beli Nepti aja kali ya. Ini udah lama banget aku pengen nyobain. Terus ada dua pilihan kan. Nah, bercabang lagi nih. Aku pikir kayaknya yang dark itu kopi. Aku takutnya yang pink itu cuma Hongcha biasa gitu loh guys. Jadi ya udah deh. Unboxing time. Ini jujur li pertama kali aku nyobain makanan yang ada di konten ini ya guys. Kalau nggak enak ya maaf. Maaf banget nih. Uniknya, mie ini tuh ada dua bumbu doang. Satunya tuh yang kayak minyak, tapi kayak air. Kecap asin kali ya. Sama satunya kayak bumbu kacang. Aku nggak tahu loh ini rasanya kayak apa. Kayak bumbu kacang? Kacang. Iya. Okay, gak sabar. Mie-nya gembel guys. Kebentuk kotak gitu kan. Mie-nya gepeng. Agak grogi sih aku untuk nyoba ini. Semoga rasanya sama ya kayak lidah aku. Oh, aku kelupaan. Ada sayurnya juga. Biar segar kali ya. Timun soalnya. Okay. Jadi mie yang pertama, mie dingin. Itu yang ada wortel, timun. Ada dua tadi kan. Aku gak tahu satunya lagi apa. Kalau ini tuh kayak rasanya coklat. Ini enak tapi aku gak sabar sih sama mie ini. Makan. Ini panjang-panjang. Maunya aku nyobain mie yang lagi satu gitu loh, mie, ada satu mie kuning, satunya lagi mie kayak mie gurita gitu, kayak aku gurita. Tapi nggak ada di sini. Rasanya agak aneh, karena bumbunya bumbu kacang kan. Kacangnya itu yang kacang tanah. So far, kayaknya enak deh kalau misalnya ditemenin sama dimsum.
bumbu yang ini itu agak asin. Enak. Ini enak banget sih. Ini tuh light banget. Bahkan lebih light daripada milk tea. Enak, cuman kerasa coklatnya gitu. Manisnya itu tuh gak yang lebay. Manis. Ada yang manis. Manis, cuma manis banget. Ini manis, biasa, standar, enak. Habis ini aku mau nyobain es krim di sini. Es krim di sini tuh kayak enggak selalu ada gitu. Kalau yang ini ada yang green tea, aku pengen nyobain. Ntar kita cobain ya. Kalau misalnya kalian tahu, ini kan kayak, tahu nggak sih kalau yang di TikTok itu tuh mereka tuh beli ini, terus pakai ice cup, habis itu ditambahin gitu kan. Aku pengen nyoba. Tapi aku nggak tahu apa yang harus aku coba di nap tea. Ayo kita cari topping yang nyambung sama minuman aku. Aku kepikiran untuk tambahin puding. Di sini pudingnya ada banyak banget pilihannya. Aduh, jadi bingung mau yang mana. Cap aja wes. Jangan kayak milih jodoh. Mau nyobain ini. Gak ada buah-buahnya gitu kan. Gak nyambung. Terus ada ini. Ada buah-buahannya. Wah, senang ada es krim. Aku pengen nyobain es krim macanya. Jadi aku udah beli a cup of ice. Terus ada ini, puding. Biasanya orang-orang suka banget makan ini kan. Sama sebenarnya aku bingung mau combine ini sama apa. Cuman kayak kita coba. Cuman pakai puding. Pertama-tama kita masukin dulu guys. Masukin semua. Aku kira nggak full, ternyata full. Ini sama tuh ini nih, sebagai topping. Aku penasaran, aku mau nyoba ini dulu. Ntar ya, baby. Wah gila sih, pudingnya lembut parah. Ada yang mau? Teksturnya yang benar-benar lembut banget. Apa ya? Enak banget. Manis. Pantas, no wonder orang-orang suka. Wow. Guys, penuh. Wah, racikanku terindah sepanjang masa sih. Ayo kita coba. Pudingnya tenggelam guys. Satu lagi, aku pengen nyobain es krim di sini. Yeay, es krim sekarang datang. Satisfying banget sih lihat mbaknya. Pengennya sih aku ya yang nuangin es krimnya ke core. Tapi nanti jadinya tingkat 8. Peace mbak. Mau nyoba enggak? Hah? Yang ijo tapi pudar gitu warnanya. Mau coba? Enggak enak? Coba. Iya? Ntar aku coba. Gimana rasanya? Cepat katakan. Ada wangi-wangi. Oh iya? Tipikal es krim sini, oke. Okay. Bye netizen. Wangi. Manis. Wangi. Enak sih. Green tea-nya kerasa.
di sini ada pilihan yang mau yang corn atau mau yang cup. Aku suka yang corn karena apa ya, kayak ada plusnya gitu gitu loh, dan hujannya makin deras. Teksturnya kayak es krim McD, soalnya manisnya manis, lumayan manis, enak. Ini lebih crunchy. Ini teksturnya lebih crunchy dan lebih keras daripada daripada cup yang ada di McD. Hujan-hujan, dingin-dingin, ada es dan mie ice. Jadi tema hari ini kita makan es semua di hari yang hujannya lebat banget. Oke. Thank you. Aku bakal nikmatin ini sama teh aku. Thank you buat kalian yang udah ngikutin aku. Enjoy semua makanan-makanan yang aku makan. Terima kasih banget. Dan jangan lupa untuk di subscribe karena kalau misalnya gak di subscribe nanti kalian gak bisa jalan-jalan bareng aku. Oke. See you buat next vlog. Bye. Subscribe.